They call the beauty man, don't give it to Shaitan. Oh, you believe this gives thanks to Allah. Allah, Rahim, Allah, Yuhibbul Muhsin, wa Khaliquna, wa Raziquna, wa Huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafur, Allah is Rahim. Allah is the one who loves the Muhsin. He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over us. Gimana mas? Baik mas. Ya udah 1000-nya dulu. Nah, makasih mas. Oh murah, cuma 1000. Loh mas. Kenapa mas? Lari-lari kayak dikejar setan. Ini loh pak, sekutu datang lagi mau menjajah Surabaya. Eh ngumpul. Eh ngumpul. Eh ngumpul. Ayo wes cepetan sebelum sekutu datang ke tempat-tempat penting. Ayo wes cepetan. Merdeka atau mati? Merdeka! Dalam merebut kota Surabaya. Lapor kapten, pasukan sudah siap. Kapten Smith. Jalan bawa tembok. Yes, sir. Bagaimana strategi kita untuk melawan para pribumi Surabaya? Pasukan telah siap dalam menebut tempat peti di kota Surabaya. Kapten Donald. Siap, Jenderal. Musuh juga telah berkumpul. Baiklah, marilah kita pergi untuk melawan para pribumi Surabaya. Siap, Jenderal. Asap bom nyebar kemana-mana. Sementara itu kesibukan di dalam gubernur. Gubernur lagi sibuk memikirkan serangan agresif sekutu bersamaan. Dengan itu datanglah utusan dari sekutu untuk tawaran menyerah sebelum adanya serangan balasan atas terbunuhnya AWS Malabi. Halo. Dodo, main pada kemana? Katanya mau beli di pasar. Penonton, yang main pada kemana ya? Hai guys. Itu lah, main apa? Akhirnya kita berhasil merampok para pedagang kaum miskinin. Tidak ada yang bisa mengalahkan kelompok hitam selama ini. Dengan usaha keras kita bisa kuasai dunia. Betul sekali teman-teman. Dengan ini kita akan menguasai dunia ini. Sombong amat. Siapa itu? Anda. Kita.
Pak, tolong ampuni saya ya, Pak. Harta sudah kalian ambil, dagangan sudah kalian ambil, apalagi yang mau kalian ambil? Ginjal. Perasaan kami juga. Berisik kalian semua, kebanyakan ngomong. Hei, kalian yang berisik, ketawa terus, lalat masuk, mati kalian. Kau bisa diam gak? Kuledakin kepala lo kayak petasan ya, hah? Diam. Kau pikir kepalanya petasan apa bisa meletus? Sembunyinya yang gak ada. Berani sekali kamu berkata begitu. Woi, berani sekali kalian menampok para pedagang ini. Cabi, bagaimana kamu ingatnya? Lepas. Kamu mau ngeroyok kita, kamu sendiri, malah kamu yang dikeroyok. Inna allaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama saya. Berhenti kalian. Kalian takkan bisa kemana-mana. Emangnya kalian siapa? Wah, bos, kalian gak tau sama kita, bos. Wah, kurang ajar. Dasar bocah, dengerin baik-baik ya. Berarti kecil mati otot. Istirahat, binanya kopi hitam. Kenalkan, saya Gatot, ketua kelompok geng hitam. Masya. Sambung. Berani lari ke sandung tali. Sambing tali atau bodohku. Janganlah kalian bersambung diri. Kalian akan mati di tanganku. Oh. Alah, banyak omong, aku serang. Stop. Suara gas mobil grung-grung, suara klakson Vespa tuntun. Daripada kita bertarung, mending kita adu pantun. Boleh. Baunya nyengat itu durian. Meskipun begitu, rasanya yummy. Pulang saja kalian. Kalian akan kalah di tangan kami. Tinggalkan mencari ikan pari. Ikan pari berada di tepi. Janganlah kalian meremehkan kami. Kalau berani, maju sini. Jalan-jalan ke Jakarta, naik Vespa. Di Jakarta minumnya kopi hitam. Memangnya kalian para anak bapak pergi dari sini atau tak mati di tangan kelompok itu. Orang berkemah di malam hari. Malam hari terasa sepi. Mending kalian cepat berlari daripada kalian mati di sini. Berlibat pantung di atas panggung. Lama-lama diriku menjadi marah. Hati-hati dengan timku. Siapa tahu kalian bisa mati sengsara. Pergi keluar bertemu preman. Premannya ngincar berlian. Meski muka kami mirip preman, kita akan kalahkan kalian. Pergilah. Malam-malam pergi ke alun-alun. Di alun-alun ketemu pengamen. Meskipun muka kami sangat culun, kami kuat bagai Superman. Di hari lebaran ada ketupat. Makan ketupat di atas meja. Wahai kalian para penjahat, hidup tentram atau kalah sengsara. Naik Vespa ke rumah paman. Pamannya melatih otot. Walaupun kalian beriman, tapi kami kuat dan berotot. Hari Jumat membaca Al-Quran, membacanya dengan surat Al-Kahfi. Satu pertanyaan untuk kalian. Bertobatlah atau... Hari Jumat membaca Al-Quran, membacanya dengan surat Al-Kahfi. Ada satu pertanyaan untuk kalian. Bertobatlah atau mati dengan kami. Apalagi pantunnya kan satu-satu. Terus nyerangnya juga satu-satu harusnya. Enak lagi kau. Enggak kelompok tiga. Road boy. Boy. Swing. Hahaha.
Baik. Dum. Dum. K.O. Boss fight. Fight. Oh. Jangan besar menjadi orang baik.